So kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mengawali tugas-tugas kita di hari ini pada awal pekan ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian Senin 15 Februari 2021 yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Salam sejahtera bagi Amang Inang dan saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nats pagi ini adalah semacam peringatan, teguran, pesan yang harus diperhatikan supaya tidak mendapatkan ganjaran hukuman daripada Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel yang sering kali melanggar dan mengingkari perintah Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun sesungguhnya Allah bermaksud baik, Allah merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup mereka seperti perjalanan mereka melintasi padang pasir yang begitu berat. Tetapi Tuhan dengan segala kemurahan anugerah kasih-Nya menuntun bangsa Israel, memberikan tiang awan pada siang hari supaya mereka dapat melewati perjuangan yang berat yang begitu terik dan panas dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan Penyakit-penyakit tidak menghambat perjalanan mereka, dan Tuhan menyiapkan segala makanan yang mereka perlukan, mana yang setiap saat tersedia bagi mereka untuk dapat menunjang kehidupan, dan mereka dapat bertahan di tengah-tengah perjuangan itu. Lantas, apakah mereka setia? Apakah mereka dengan sendirinya mengikuti segala perintah Tuhan dengan taat? Kita melihat dari kisah yang digambarkan dalam cerita perjalanan di gurun pasir, masih banyak dari mereka yang tidak mengingat segala kebaikan dan kasihan. Ugrat Tuhan yang menuntun mereka, mereka mengingkari, mereka bahkan melanggar perintah Tuhan, meninggalkan Tuhan, mereka menjauh daripada Tuhan, dan inilah yang menimbulkan kebencian daripada Tuhan. Cerita ini adalah sebuah peringatan yang merupakan satu pesan yang penting bagi kita. Umat percaya yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan pergumulan dan tantangan berat saat ini, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa rencana Tuhan, tuntungan dan tangan kasih Tuhanlah yang harus menyertai kehidupan kita. Dialah makanan rohani kita, makan dan minum yang memberikan kita kekuatan, yang menuntun kehidupan kita setiap hari. Ini merupakan satu peringatan bagi kita orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah perjuangan yang sangat berat. Kita menyadari tidak mudah untuk menghadapi kehidupan kita sekarang ini di tengah-tengah pandemi yang begitu ganas dan berat. Tetapi mari percaya sebagaimana umat Israel yang setia kepada Tuhan, kita juga diajak untuk hari ini marilah kita menghampiri Tuhan, kita senantiasa mengundang Tuhan supaya dia yang senantiasa memimpin hidup kita, dia yang menjadi makanan dan minuman kita, yang akan memberikan kesegaran dan memberikan makanan makanan untuk menopang kehidupan kita. Sebab firman Tuhanlah makanan rohani kita yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita semangat sehingga kita melimpah dengan sukacita di dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari karena itu andalkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari ini di dalam menapaki kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan khusus kepada para orang tua kami yang hari-hari ini harus lebih banyak tinggal dan diam di rumah bersahabatlah dengan firman Tuhan sebagai kekuatan yang menjawab kedahagaan kita yang memberikan kepuasan dalam segala kelaparan dalam segala kedahagaan hidup kita. Percayalah Tuhan Yesus senantiasa setia dalam kehidupanmu. Dialah yang menjadi batu karang kita. Yang menjadi kekuatan sandaran kehidupan kita. Kiranya firman hari ini memberikan semangat baru, memotivasi kita untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan Yesus batu karang kita yang hidup. Amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang menyertai hidup kami. Yang telah menghantar kami ke minggu yang baru ini, biarlah kuat kuasamu yang menyertai kami dalam menapaki seluruh kehidupan kami, terutama saudara kekasih kami yang bekerja, Tuhan yang memberi kekuatan hikmat bijaksana bagi mereka, anak-anak kami yang melanjutkan sekolah dan perkuliahan mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, kepintaran, dan kecerdasan, supaya boleh menopang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik dalam rangka untuk membangun kehidupan mereka di masa depan untuk cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan sertai kami, seluruh hamba-hambamu untuk tetap setia di dalam perjalanan kami di tengah-tengah jemaatmu. Kami mohon ampun untuk dosa kekurangan kami supaya kami layak di hadapanmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.